Pemirsa, sebanyak 125 pemuda mengikuti pelatihan pengembangan usaha atau mentoring yang digelar oleh Korem 102 Panjupanjung di Aula Makorem Palangkaraya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program kerja Kampung Berkah yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di pedesaan. Komandan Resort Militer atau Korem 102 Panjupanjung menggelar pelatihan pengembangan usaha bagi 125 pemuda yang berasal dari beragam organisasi kepemudaan, pelaku usaha mikro kecil menengah serta bintara pembina desa atau Babinsa yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelatihan yang digelar selama 2 hari mulai 25 hingga 26 Januari 2022 ini merupakan bagian dari rangkaian program kerja Korem setempat yang disebut Kampung Berkah. Pembukaan acara pelatihan ini dilaksanakan di Aula Makorem dihadiri oleh Komandan Korem 102 Panjupanjung, Pelaksana Tugas Sekdar Provinsi Kalteng, tokoh masyarakat, serta motivator dan pemateri yang akan menjadi mentor dalam pelatihan tersebut. Menurut Komandan Korem 102 Panjupanjung, Brigadir Jenderal Yudianto Putrajaya, seluruh peserta akan mendapatkan ilmu dalam pengembangan usaha sesuai dengan bidang yang ditekuni. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kalimantan Tengah. Literisasi pembelajaran, bagaimana perdagangan, bagaimana penjualan, hasil produksi dan sebagainya. Termasuk juga ada pembicara Pak Hervin dari Putra Daerah untuk membangkitkan motivasi dari pemuda daerah, pemuda lokal ini untuk bisa berkarya. Yang pertama adalah kalau kita melihat tadi ada dari sisi pertanian, peternakan, itu bekerja sama dengan dinas teknis terkait. Itu untuk yang di daerah. Tetapi dari pemerintah provinsi juga, untuk kesatuannya juga akan ada dibantu oleh Pak Gubernur nantinya. Program kerja Korem ke 102 Panjupanjung yang disebut Kampung Berkah merupakan langkah menggiatkan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan melibatkan pemuda dalam program ini, diharapkan akan ditemukan inovasi atau cara baru dan semangat baru dalam mewujudkan pelatihan vokasional atau kejuruan yang digagas oleh Korem 102 Panjupanjung. Peserta mentoring teritorial.